Virus corona bisa kita kalahkan dengan naikkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, saya membagikan 6 hal yang harus kita lakukan. C-O-R-O-N-A, corona. Pertama adalah, jangan C, cemas. Jangan cemas, takut, khawatir, stres, galau, panik. Itu menaikkan adrenalin, menurunkan daya tahan tubuh, gampang diserang oleh virus. Yang kedua, O, yaitu jangan ogah-ogahan. Mari kita bergerak badan, cukup olahraga ringan sampai sedang. Itu menaikkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih fit. Yang ketiga adalah R, jangan rokok. Merokok itu merusak tubuh, menyebabkan gampang terjadi serangan infeksi saluran napas, dan virus akan menyerang. Yang keempat adalah O. O adalah jangan olahan, misalnya gorengan, santan, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, jeroan. Itu reaksi radang terjadi, gampang penyakit. Yang kelima adalah N, jangan nongkrong. Artinya kurang tidur. Kita harus tidur satu hari paling sedikit 6, 7, 8 jam. Cukup tidur, pemulihan terjadi, daya tahan tubuh kita lebih baik lagi. Yang terakhir adalah A. A itu adalah jangan asupan salah, yaitu jangan makan salah. Kita harus makan ada karbo, ada lemak, ada protein, ada fiber. Jangan lupa sayur, jangan lupa buah. Dengan demikian, sayur buah mendatangkan fiber, vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu menaikkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan serangan daripada virus. Jangan kena virus corona. Kita bisa mengalahkan coronavirus.